Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teh Hasani. Kali ini dengan konten yang berbeda, teman-teman ya. Saya sekarang lagi kerja membuka lahan untuk tanam jagung ya. Ini sementara. Nah, sana lain, sampai di sana teman-teman ya. Sana. Ya. Saya sudah kerja sekitar 1 minggu lebih teman-teman ya. Hari ini sangat panas, tetap semangat bekerja. Saya selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, selalu diberikan kesehatan. Oke teman-teman, mulai hari ini saya bikin konten lagi setiap hari, insya Allah ya. Saya akan menunjukkan kepada kalian proses-proses pengolahan tanah. Ini mulai pembersihan tanah ya hari ini, sebenarnya dari kemarin-kemarin, tapi hari ini saya baru upload video. Terus ikuti channel saya biar teman-teman tahu updatean video dari saya. Inilah pekerjaan saya sekarang, sambil bekerja dan sambil bikin konten. Nanti sebentar akan saya tunjukkan kepada teman-teman ya, yang sudah saya paras rumputnya. Nah, ini masih sementara proses. Ini lahan yang saya kerjakan, teman-teman ya. Saya sudah membersihkannya. Nah, ini parang yang saya gunakan. Karit. Ini bekal yang saya bawa. Nah, kebetulan ini sudah siang. Saya akan pulang ke rumah dulu. Ini lumayan luas ya. Saya sudah 1 minggu yang lalu kerja ini. Ini alang-alang saya sudah bakar biar cepat bersih ya. Ini rumput-rumput saya sudah bersihkan, lalu saya kumpulkan, tinggal kita bakar. Nah, yang saya bersihkan masih luas ya teman-teman, ke atas lagi. Insya Allah saya bisa bersihkan semua. Nanti proses-prosesnya akan teman-teman lihat selanjutnya. Nanti saya akan buatkan video-videonya. Ini kelapa teman-teman ya, nanti saya akan tanam setelah bersih. Ini kebun saya baru beli. Kemudian ini kebun dijual dalam keadaan banyak rumput ya, pohonan. Nah, ini teman-teman saya sudah bersihkan semua ya, sudah kering, tinggal siap bakar. Tapi saya selesaikan dulu semua ya. Ini gunung ya, gunung sini batasnya ya. Dan yang ini belum saya bersihkan, masih dalam proses. Ini sangat terimbun teman-teman. Ini belum
rumputnya masih tinggi-tinggi, semak belukar. Saya membersihkannya sendiri ya. Insya Allah dengan secepatnya saya akan cepat bersihkan. Nah, teman-teman bisa lihat masih lumayan banyak ya. Ini patok batas ya. Setelah saya paras, kemudian saya akan mengumpulkan rumput-rumputan yang saya paras, kemudian saya akan kumpulkan, terus saya akan semprot kalau sudah mulai tumbuh lagi ya teman-teman. Itu sangat bagus untuk menyemprot rumput. Baiklah teman-teman ya, saya pulang dulu. Sampai di sini videonya dulu teman-teman. Hari ini insya Allah saya selalu update video-video saya membersihkan kebun. Terima kasih yang sudah support saya sampai hari ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe.